Soalan kalau kotak kat tengah, kita tolak macam biasa. Kita tolak terus orang bawah. 8 tolak 2 dapat 6. 6 tolak terus 3. 6 buka jari. Tolak 3. Berapa? 3. 7 buka jari. Tolak 6. Tutup 6. Berapa? 1. 4 tolak 1. 4 tolak 1 3. 3. Bagus. Okey. Nampak tak? Tolak macam biasa. Tolak orang bawah, jawapan dia kat tengah. Ha, jawapan dia kat tengah. Nampak tak? Boleh faham? Boleh buat kalau jumpa kotak kat tengah. Okey, tengok. Soalan nombor 3 dia twist pula. Dia nak tipu awak lagi. Jangan kena tipu. Jangan kena tipu. Rik, jangan kena tipu. Boleh? Buat best ke, Rik? Baiklah. Okey, dia buat kotak kat mana sekarang? Kotak di atas. Macam mana nak buat dalam kotak di atas? Tambah bagus. Macam mana? Cikgu dah ajar lah itu sekali. Kita ajar tahun 2 pun cikgu dah ajar tak? Berapa? Sebut. Tolak 3. Dapat 1. Okey. Berapa eh? Tolak 5 dapat 1. Jadi, kalau kotak ke atas, kalau kotak ke atas, ingat kotak ke atas dia special case. Dia sangat istimewa. Dia sangat istimewa. Dia special case. Kalau kotak ke atas, kita tukar simbol. Tolak tu, kita boleh jadikan dia tambah. Nampak tak? Soalan tolak, nak jawabnya kita kena tambah. Kalau kotak di atas, kotak ke tengah jangan. Kena tolak biasa. Kotak ke bawah, tolak biasa. Kotak ke atas, yes. Kena tambah. 1 tambah 5. 4 tambah 2. 2 tambah 3. 8 tambah 8 naik. Cuba kita kira tolak betul ke tak ni? 6 tolak 5. 1. 6 tolak 2. 4. 5 tolak 3. 2. 8 kita bujat. Betul. Ini. Sifar tambah 7. 7. 4 tambah 4. 8. 6 tambah 1. 7. 6 tambah 2. 8. Cuba kita kira salah. Betul ke tak? 7 tolak 7. 8 tolak 4. 7 tolak 1. 8 tolak 2. Betul. Nak jawab soalan tolak, kita kena tambah. Untuk special case saja. Untuk ruang kosong di A. Okey, yang last kali. Last kali. Kita nak pergi rehat dah. Nampak tak? Apa awak nampak? Dia buat kotak bercampur. Kenapa dia buat kotak bercampur? Dia nak tipu awak lagi. Awak dah pandai buat gini, dia buat gini pula. Awak dah pandai buat gini, dia buat gini pula. Awak dah pandai buat gini, dia buat gini pula. Jangan kena tipu. Okey, kita buat satu-satu. Kita buat yang rumah sari. Kotak kat mana? Atas. Kalau kotak atas, kita buat apa? 2 tambah 2. Buat rumah 10. Kotak kat mana? Bawah. Kena buat macam mana? Bawah. Tolak macam biasa. 4 tolak 1. Kotak kat mana? Tengah. Kotak kat tengah. Buat macam mana? Bawah. Tolak macam biasa. Dia tolak langkau. Tolak arah bawah. Jawapan kat tengah. 8 tolak 3. 8 tolak 3. 5. 5. Kotak kat mana? Bawah. Kena buat macam mana? 7 tambah 1. Bawah. Boleh faham tak? Boleh ingat tak? Boleh.